Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ni. Wah. Alhamdulillah yang ni ada. Dua badan dia rukur. Masukkan belut. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okay, geng, petang ni kami nak pergi tahan BB lagi. Guna umpan sama ikan kuan curut. Ha, kita nak try tahan kat spot hari tu tapi apa parit lain pula ah. Bukan parit itu. Okey, jom kita setting dulu. Let's go. Okey, geng, kita tengah setting tu. Buh umpan dulu. Okey, jom. Kita buh umpan, kita buh dalam bubur lepas tu terus kita pergi ke spot dia. Okay, mantap. Model. Umpan kita. Mana umpan? Habis ah? Okay, habis. Umpan dah nak habis ha. Kita pasang amat-amat kayu. Ikan okay, kuan. Cara nak sarung dia kan. Tu. Macam tu. Lambat kan. Lambat. Masuk tengah, masuk tengah. Tengok kau lembiak kan. Tu tu. Okey. Tu umpan ikan kuan yang pakai tu. Ikan kuan cincang. Merah-merah. Ini apa? Merah. Lima sepuluh. Jerman. Tengok tak ada lagi. Pasang. Lemang nak makan lemang. Ambil pak. Ni tak ada nombor. A few minutes later. Okay, kita dah sampai kat spot ah. Hari tu kita tahan batas tu. Pakai ulah tu. Lepas tu hari ni kena tahan batas ni kan. Oh, batas ni sampai ujung tu. Okay, kita ada 14 bubu kita. Jom. Kita pergi tahan. Let's go. Bunyi lagu juga. Kali. Bunyi lagu geng. Bunyi lagu geng. Bunyi lagu tu. Okey dah. Bubu pertama geng. Ah, tak ada apa basah. Bismillah. Yang pertama tahan dekat sini ya. Tutup sikit. Okay. Jom. Let's go. Yang seterusnya. Okay geng, yang seterusnya. Sangkut pula geng. Push, okay dah. Kita akan mencari belut purba di sini. Mapan. Okey. Okey, ni bubu seterusnya. Masih sem bibiak balai. Kau tak ada popo besar ni. Ini amat menampakkan handsome amat. Tengok kau amat. Lepas siapa? Engkau. Bibiak ni nipis sikit. Lu kau tu. Mak yang dekat. Pasu handsome orang ni. Pasu apa sebab pakai produk. Last. Jom angkat esok. Pasal lubang belut sini. Tu. Geng casting gumpal. Okay, kita dah settle dah tahan BB kita 14 batang. Dekat spot ni ah, parit ni. Panjang di ujung tu sampai sini. Okey. Kita tunggu esok pagi baru kita mai check. Tengok tak ada hasil lah. Macam itu kan. Okey. Kita tak ada rezeki dah. Okey. Jom balik tu. Bye bye. Ya.
the next day. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Kita nak pergi tengok bibi yang kita dah tahan kemarin. Ada 14 batang. Kita tengok hak ujung sekali dulu. Lepas tu kita mai ke dekat ni. Okey. Jom. Tu. Mak Pan dengan Afi. Suasana memang cantik lah pagi ni, geng. Rasa macam nak kemarau sebab angin dia memang sejuk lah pagi-pagi kan. Lepas tu kalau petang dia angin timur pun dia nak kemarau dah tu. Okey, jom. Tak ada rezeki kita hari ni. Let's go. Okay. Okay. Kita dah sampai bubu yang hujung sekali. Hari ni kita bawa kagak batang kan. Kita nak try buah nak kagak batang pula. Sana hasil. Okay. Ha. Ni yang hujung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ingan. Oh, zong. Zong kan. Nak hujung sekali. Tak ada. Buka cabut tu. Kita nak buah kan. Okey, yang hujung kali zong. Jom, kita tengok lagi. Dah kena sidai. Dah mendak lah satu. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Buka? Ui, ada geng. Dah benang. Babon geng tu. Tu, cukup suak. Dah benang ni tahan. Bapaknya dah benang boleh tahan kau. Ada, 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 ada. Tuh, kita pun nak kagak kita. Oi, boleh tegak. Keluar ni. Udah. Barbon, geng. Barbon supiak tu. Dua ekor. Dia dua besar. Alhamdulillah, rezeki pertama. Dalam bedang. Kunci tu, eh, dia terkejang. Jom, kita tengok lagi. Panas, tak ada apa lagi. Okay, geng. Satu lagi. Bibi kita. Tak nak ada ke tak? Ingat. Oh, tak ada. Dia kalau tempat kosong macam ni memang payah nak ada. Dia kalau ada umput-umput sikit tu kan, memang belut banyak. Aku saja try tahan lah. Kosong tengok je lah. Kot dah ada. Kita okay, tak apa. Jom. Kita tengok lagi. Silakan. Okay, kita tengok ni lah. Ni kita tahan bawah kangkung mati ni. Semoga tai. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Zong tak? Okay, ni pun kosong geng. Ui, parit ni tak apa nak banyak. Kita pakai umpan sama ah. Cari tu. Tak apa, tak apa. Jom. Kita tengok lagi sikit. Dia macam mat ni. Dah tenang nak atas eh. Tak ada, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni pun kosong. Kosong juga. Tak masuk. Buka ni. Tuh. Okay, depan ni ada satu lagi. Banyak yang kosong kan. Ingat nak? Palingan geng. Banyak yang kosong. Kali ni banyak kosong. Itu belut kurang kot parit ni. Tak apa. Kita try tengok. Parit. Belut parit dua kot yang suka makan ikan kohan. Belut parit ni suka makan ikan lain. Kesepak. Parit tu tahan. Oh. Lagi satu. Tengok, tengok tak ada kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan lah. Oh, tu ada? Kecil lah. Kecil lah tekak. Alhamdulillah ada juga. Tak kumpau. Jangan jarang lah berdua pun. Kurang lah parit ni. Okey, dapat lagi tekak. Kecil saja. Okey, dah tiga ekak. Ada hak mengedik. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, lagi satu. Ha. Kita tengok. Wish umpan berat dah. Ada. Buka. Tak ada. Tak ada geng. Ni tak ada. Zong lagi. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ni. Buat.
Alhamdulillah yang ni ada. Tu lah badan dia roh-roh. Okey. Kita bubuh dulu dalam Mekah ni. Anak agak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ada. Mantap. Jom, tengok lagi. Alhamdulillah. Masih diberikan rezeki. Wush. Dua. Okay, geng. Satu lagi. Jom kita tengok. Ringan. Tak ada, geng. Ha, ni pun zong. Banyak yang kosong. Bapak, apa? Rezeki kita setakat tu. Jom kita tengok lagi. Kok ada lagi. 2, 3. Okey, lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ayah, hantar buah ayah lu. Dia tunggu ayah dulu. Tak ada. Tak ada. Tak ada kak. Ayah banyak. Apa dah? Jelur eh. Okey, geng. Bibi kita yang last. Tengok. Ada ke tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kak? Kosong. Kosong. Yang last kosong, geng. Tak ada apa. Cicak. Ada cicak dalam tu. Okay, jom. Okay, geng. Kita dah settle dah. Angkat semua. Adalah juga dalam 1 kilo kot. Kosong. Banyak cara itu lah. Itu kita boleh 9 kilo. Tapi kali ni kita try 4 kilo. Alhamdulillah. Rezeki setakat tu saja. Jom. Kita tengok hasil sikit. Let's go. Okay, geng. Kita dah sampai dah kat motor ni. Nak basuh bibi tu. Sebab nanti kalau nak guna senang lah. Nak buang apa sudut-sudut apa. Umpah-umpah lama tu. Nampaknya kali ni kurang lah. Kurang menjadi. Macam tu lah, geng. Kadang-kadang belut ni dia suka makan umpan ni. Kadang makan umpan tu. Tengok juga lah tempat. Kalau itu parit tu memang gasak lah. Dia makan kau-kau. Dia masuk sampai 9 kilo. Parit ni kurang. Masuk dalam 1 kilo tu aku rasa. Tak tahu, mungkin belut duduk dalam mendang. Sebab tadi dalam mendang pun dah kena. Apalah, rezeki kita cakap tu. Jom kita basuh dulu semua-semua. Lepas tu baru kita balik. 5 minutes later. Okay, geng, kita dah sampai rumah dah. Okay, jom kita tengok hasil tak serapa ni, geng. Dalam 1 kilo aku rasa dah. Jom tu wawai besar dalam mendang. Okey, geng, tu dah. Berapa ekor saja? 5 ekor. 5 ekor saja, geng. Alhamdulillah rezeki ni. Ni kecil. Tak dua tu besar. 5 ekor ni dalam 1 kilo kuasa dah. Tapi tak sampai pun sebab kecil. Tu kecil kan. Dalam 800. Apa alhamdulillah. Gua nak buat laut lepas dah ni. Okey. Mungkin aku tak tahu umpan tu dah tak menjadi. Dia kena buat sekali skala je kot. Lepas ni buat sepak boleh lah. Apa alhamdulillah rezeki. Mantap. Buat tom yum sedap. 1 hour later. Okay, geng. Sebabkan tadi kita dapat 5 ekor je belut. Jadi aku ingat nak masak lah je lah belut ni. Nak jual pun sikit sangat tu. Bahan-bahan dia ada belut. Sayang-sayang dia ada kacang panjang. Carrot, baby corn. Bawang Holland ni bahan-bahan nak tumis kan. Bawang putih, halia, serai, cabai Melaka, daun lima perut. Lepas tu ada lagi sos tiram, sos cili, pesto miam. Ni cabai kisak dengan sos ikan. Tu, okay. Jom kita nak menomes. Buruh gas dulu. Macam biasa. Tomes kat belak ni lah. Kat pondok panas kan. Kemarau. Jom. Mula kita masukkan minyak. Tak api. Mak. Okay, kita tomes bawang tu. Masukkan halia.
Ikan serai. Dan apa sabuk cabai. Cabai mana? Cabai bang. Cabai kisar. Masukkan carrot. Bagi dia lembut awal sikit. Oh. Okey. Sos. Sedap dia. Sos tiram. Enggak ah. Dan satu botol. Mantap. Sis, sis dulu ah. Sos ni pati tom yam. Eh pati. Pes pes. Pes tom yam. Ada tiru hati-hati. Bawang Holland, cabai, 5 pot. Cabai mata. Masukkan belut. Bos sos ikan sikit. Kita agak-agak lah. Ya ambil lah. Ya ambil. Brokoli. Oh, baby corn dengan kacang panjang. Kita kan kita potong dulu benda tu tak banyak apa tadi ya okey geng kita dah buat semua bahan-bahan kita tunggu belut tu masak ah tu dia tengah mendidih tu ha tu mantap ya. Membelut hasil membelut kita hari ni tak banyak geng macam itu hari tu 9 kilo hari ni dapat dalam 5 ekor je kita pakai umpan sama spot lain sikit mungkin apa parit tu kurang lain sikit lah teri kurang teri bah macam tu lah rezeki kadang nak bagi banyak asal, kadang asal. Nak bagi sikit asal 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 kan bah kan bah nak angkat dumbbell asal 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 apakah sedap kurang cukup apa rasa. Cukup rasa ok mantap kan cukup rasa kita tambah apa yang kurang kita tambah ok kita tunggu masak kita makan sikit. Kat sini yang kita makan. Panas yang. Dah masuk musim kemarau. Nak kemarau dah angin timur. Okay, kan kita nak kelah dah. Tu. Kita nak buka ilmat tu. Ni pinggan. Tu. Nasi masing-masing. Tu lok belut kita dengan lok gulai kemarin lah. Papik belut kan. Hasil tak tak banyak tapi paru lah ni. Boleh buat lauk jadi lah. Jom kita nak bismillah lah. Oh mantap. Makan kan? Jom. Kecil lah. Ni, bawa kira-kira. Gimana lah? Kecil aku.
Huh, mantap man. Okay lah, pergi pantai kan. Pergi pantai. Okeylah geng, banyak video kita kali ni sampai saja. Video kita pi membiwi lagi. Apa? Tahan 2K belut lagi. Sebabnya hasil hari ni tak macam hari tu lah. Hari ni dapat 5 ekor saja. Alhamdulillah kita boleh buat lauk untuk hari ni. Buat masak paprik. Tadi kita dah berkelah dah makan. Okey, berapa alhamdulillah. Macam tu lah rezeki, kadang dia bagi banyak, kadang dia bagi sikit. Yang penting kita bersyukur. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi video seterusnya. Semoga apa tiba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih yang dah menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.